Assalamualaikum, hai, selamat datang dan selamat kembali di channel Awata. So, jadi di video kali ini aku bakalan ngemainin suatu mini games kiriman dari teman tanya namanya MLCraft lewat Discord. Nah, jadi thank you untuk MLCraft yang udah membagi mapnya dan udah ngasih aku juga, thank you banget. Dan bagi kalian yang mau pamer konsol guys kayak si MLCraft ini, kalian bisa jaminin ke komentar atau kalian bisa join ke resetnya aku, atau kalau misalnya kirim ke email aku juga untuk email aku sediain di deskripsi termanya. Dan ini cara-caranya kita lagi kejebak di penjara dan kita bisa kita harus keluar dari penjaranya termanya. Jadi kita di misi kali ini kita bakalan keluar dari penjara gitu, istilahnya kabur lah. Dan oke, kita langsung aja soal guys, let's go. Oke, dan kita langsung aja untuk ngemainin mapnya teman-teman. Dan ini perasaan ada buku deh. Kok hilang? Bentar ya. Bentar bang. Oh iya. Ini ada buku nih. Ada buku. Di map ini ada addon, rail seat atau addon merangkak. Bagi yang tidak tahu cara merangkak, lihat ke bawah, lalu tekan jongkok, lalu maju ke depan. Cara tiarap, setelah merangkak terus tekan lompat. Oh kayaknya aku udah pernah showcase edonya sih. Ini aku lagi ngapain? Lompat, you climb. Ini mati dah. Kita lagi melodos. Tadi melodos, cuma susah bet ya. Oke, udah bisa. Mungkin tadi aku kurang lurus sih. Ini adalah kita cara-caranya lagi mau kabur dari penjara, teman. Ya, ini di Minecraft doang kok, nggak di nyata. Kita lagi melewati lorong-lorong gitu. Yes, nice. Ini gimana dah? Aku nggak tahu cara merangkaknya tadi gimana. Yang tadi aku nggak sengaja merangkak, teman. Ini itu ada apa lagi nih? Ini ada. Ini menjara lagi kah? Atau? Ini ada nih. Camp 1, camp 2. Camp 1. Ini kita cara-caranya lagi ngeliatin. Ini aku harusnya nggak pakai addon sih. Serem juga kalau pakai addon. Nah, terus cara kembalinya? Gitu. Paham. Vindicator itu adalah penjaganya sih mungkin. Aku bakalan coba untuk ke tangga, ke atas maksudnya. Dan kita merangkak lagi loh. Gimana? Tutor. Cara merangkak, lihat ke bawah, lalu tekan jongkok, lalu maju ke depan. Udah, bang. Ini aku udah jongkok, maju ke depan. Iya. Oke. Malah kejebak langsung. Dan aku udah lagi coba untuk masuk ke dalam mapnya lagi. Soalnya tadi bisa-bisanya malah masuk keluar sekalian ngolol. Waduh. Terus maju. Maju. Maju-maju, bang. Maju-maju. Ya. Bentar. Ulangi. Jongkok. Terus maju ke depan. Nice. Gak bisa. Cara tiarap, setelah merangkak, terus tekan lompat. Dan aku bakalan skip ke tempat yang tadi ya, teman-teman ya. Dan aku udah ada di tangga yang tadi. Dan kita langsung aja untuk ke atas sini. Atau ke ini ada apa sih? Ini yang itu doang ya. Dan kita ya merangkak lagi.
Oke, aku akan coba untuk merubah game modenya menjadi survival. Soalnya buat ngatur ini, mohon maaf banget nih ya. Belum ini belum survival sih. Survive. Ini bisa di ini di aktifin nah gitu. Adventure kita survivalin. Mohon maaf banget ya Minecraft, aku survivalin soalnya ini cuma buat itu doang, teman, cuma buat nggak. Waduh, ternyata dalam juga sih. Semoga nggak salah sasaran ya. Salah sasaran, salah sa. Oh ini ya. Oh iya 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 ya. Ini. Oke, sip. Aduh, tapi kayak ngerusak map banget sih. Tuh, ini kan yang ini kan. Ya ini yang tadi. Nah oke, coba. Aku merangkak bisa nggak? Nah, sip. Aduh, nggak bisa, teman. Oke, tapi ini malah merangkak bisa ya. Coba deh aku bau. Apa nih? Tolong. Apaan? Weh, udah. Kayaknya gue nggak tahu cara mainnya gimana, cuy. Yang jelas ini tuh kita harus keluar dari penjara ini sih. Cuma agak susah juga. Dan ini aku pakai shader. Ditambah tadi ada problem juga. Kayaknya tadi benar teman yang kayak tadi. Cuma jangan sampai ketahuan sih. Tadi aku sampai ketahuan loh. Harusnya tadi kita langsung masuk. Terus tadi di atas hampir bang. Bentar. Nah, ini kita merangkak aja. Di sini itu kayak ada button buat ngeklik, teman. Coba. Tapi kita langsung modus langsung. Yulah bismillah aja. Vindicator. No. Ya, salah. Salah kita masuk salah. No. Oke, aku salah lagi, teman. Oke, aku salah. Bentar. Nih, ya oke. Dan 4. Oke, nice. Ribet banget sih. Tapi enggak apa-apa. Asik kok caranya kok. Kayak beda dari yang lain. Aku pernah mainin map Pescan Escape, tapi itu di aku mainnya di MCPEDL dan maksudnya mapnya itu dari MCPEDL dan itu bisa buat duo. Bisa buat berdua, teman ya. Dan itu asik sih. Tapi nggak ada mod-mod kayak gini. Item kayak gini. Nah, ini buatannya Minecraft asli, murni. Nah, hampir aja ngebug kan. Murni. Dan ini keren banget ditambahin item kayak gini. Kayak, bagus lah. Ya, pokoknya bagus lah, teman. Kayak ini kita tutup. Dan kita kayaknya ke ini. Atau langsung aja ke sini. Ini kayak banyak banget. Oh, alah, tapi ini kita kejebak nggak bisa ngapa-ngapain, bang. Ini chestnya kosong lagi. Kita hancurin chestnya deh. Kita hancurin. Oh, bisa. Oh, bisa, nice. Oh, tapi itu ada bolong lagi, teman. Lo jangan ngalang-ngalangin. Coba, atau jangan-jangan ini yang tadi yang ada itunya sih. Iya. Ini yang itu teman yang ada vindicatornya bahaya. Coba kita kita coba kayak gini, terus kita nah, oke. Okay. Terus kita lompat. Nah, kita ini ada kayak tempat lagi, jalan lagi buat kita jalan, teman. Ini aku mau tahu ke mana, soalnya aku kan ini kan namanya map mini games. Ya kali aku nyoba dulu kan gak asik. Itu teman, jadi aku ini baru first nyoba. Mapnya si MLCraft yang Prison Escape. Dan MLCraft juga dulu pernah ngebuat minigames apa yang zombie-zombie gitu. Itu juga menyaksikan sih. Dan oke. Oh nice, ini ada tempat apa lagi. Tapi kekunci semua. Ya. Ini kan kekunci semua. Bentar, ini ada yang namanya exit. Oh nice. Nice, tapi nggak bisa.
Bisa sih kalau kita hancurin, tapi caranya bukan gitu, Bang. Ini mesti ada caranya. Ini apa nih? Ini kok... Ini nggak bisa klik. Oh, ini yang kamera yang tadi. Oh, gitu. Ini indikatornya yang tadi dah. Oke. Ini nggak ada batangnya sama sekali, cuy. Kita harus balik lagi ke tempat yang tadi. Waduh, masa kita harus balik lagi ke tempat yang tadi ya? Coba-coba, kita bakalan... Gimana sih? Aku masih adaptasi sih sama caranya. Oke, kita coba temukan tempat yang tadi. Soalnya di tempat yang vindicator itu masih ada banyak ruangan-ruangan gitu. Teman, mungkin di situ ada kunci atau apa. Aku nggak tahu. Tapi kita coba ya, teman ya. Soalnya videonya juga udah panjang sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan ini namanya map mini games. Kan mini games kan buat seru-seruan kita kan. Kita juga lama nggak kayak asik-asikan gitu. Jadi kita bakalan ke sini lagi aja. Oke. Dan ya pokoknya nggak apa-apa kalau videonya panjang ya term ya. Soalnya mini games itu mengasihkan kalau showcase map kelamaan itu kan kayak bosen. Tapi kalau mini games ya oke. Aku baru masuk, belum masuk aja udah nodong. Gimana mau tarik? Ini udah nggak bisa lagi. Mana sih? Oh, bawah ya? Bawah? Atas ada deh. Atas ada, cuma kita udah nggak bisa ke atas lagi. Salah satu-satunya ya mati. Kitchen. Oh. Oke, ya tarung dong, tak. Oke, satu kali kesempatan lagi, satu kali percobaan lagi, aku bakal ke sana. Aku nggak tahu caranya itu gimana. Oke, nice. Aku nggak tahu caranya itu gimana. Tapi kita coba aja untuk ke tempat yang tadi ya. Oke, dan aku udah ada di tempat yang tadi, hampir nge-crash, hampir nge-bug lagi loh. Oke, Euro Climb. Oke, ini cuma ini kayaknya kan ini kan penjara. Penjara yang isinya kayak gini doang, nggak enak lah. No. Parah. Pintunya kok buka ya? Kita bisa loh mana ke atas bisa loh. Oh, bisa nice. Mati. Oke, tapi aku nggak, bentar. Aku mulihin nyawa dulu, baru kita serang lagi. Ini cara yang yang bukan termasuk dari cara mainnya, tapi oke juga sih kalau dicoba. Soalnya penjaganya kan juga dua doang. Nah, mana tadi? Mana lo tadi? Nah, mana? Sini, mana? Oh, parah. Kalau ini masih mati, parah sih. Oke, gimana nih? Lagi nggak? Satu percobaan lagi kayaknya deh. Soalnya videonya udah panjang sih, tapi nggak apa-apa. Kita coba lagi aja untuk masuk ke dalam sini lagi. Dan kita coba akan ngebunuh si itu. Ini bukan termasuk dari cara permainnya, teman. Bukan termasuk dari cara permainannya gitu. Tapi oke juga sih kalau misalnya bunuh si penjaganya ya, kan kita udah aman ya, bisa tinggal kaburnya tuh tenang. Oke, kita coba untuk oke, nice. Ayo sini lo. Bentar. No. Bentar. mulihin, bentar. Wah, parah sih. Kita tinggal, nyawanya tinggal satu atau setengah tadi, teman. Wah, tinggal satu kali panah lagi aja udah mati loh. Waduh. Bentar, ya jangan ngejauh dong. Wah. Oke, berhubung ini juga susah ya. Maksudnya
Ini oke. Mapnya oke, teman. Cuma agak sedikit problem juga, teman, ya. Soalnya ini dari tadi keluar-keluar terus. Mungkin dari kan dari apa ya, dari tiarap terus merangkak terus duduk terus berdiri. Itu mungkin kan tembus ke blok ya. Jadi misalnya ya, jadi ke atas gitu, teman. Tapi ya udah, kayaknya aku nggak bisa ngenamatin mapnya. Mohon maaf banget, teman. Kali ini di minigame sekali ini aku nggak bisa nematin mapnya. Soalnya ada problem terus. Dan juga ini mapnya keren sih. Pertama, ya, teman, press game pertama punya si MLCraft yang pakai addon. Keren sih. Bisa merangkak-merangkak gitu, cuma bisa diasikin lagi dan bisa untuk problemnya itu bisa diatasi lagi ya. Dan oke, kayaknya dulu. Oke, langsung sekarang untuk video kali ini. Semoga menghiburkan semua dan baikannya mode roadmapnya. Kalian langsung cek ke deskripsi teman dan tank berdok MLCraft yang ada bagian mapnya. Dan udah ngasal ke aku juga, tank banget. Dan baikannya map yang pernah kau suka kayak si MLCraft ini. Kalian bisa cek di kolom komentar atau kalian bisa join ke sini aku. Atau kalian bisa kirim ke email aku juga untuk email aku sediain di deskripsi teman ya. Dan untuk rating mapnya, Omas rating. Sembilan koma lima per 10 deh, yeay. Oke, 9,5 per 10. Soalnya untuk 0,5-nya itu menurut aku sih untuk yang ini. Ini kan mini games yang masih kecil ya. Maksudnya masih belum besar, bukan proyek besar. Dan ini oke. Dari apa ya? Permainannya oke. Jadi kita itu persangkaan itu kita kabur dari penjara. Cuman itu problemnya itu teman yang bikin susah ya, teman ya. Untuk permainan termasuk gampang juga. Dimaininnya gampang ya, tapi itu problemnya itu teman-teman yang bikin keluar dari bangunannya. Jadi kita udah bebas duluan. Kita bebas duluan loh, teman. Menggunakan cara gaib. Ya itu teman ya masalah dari map ini, tapi ini bisa diperbaiki lagi masalahnya yang tadi. Terus juga ini bisa diperbesar lagi ya mapnya ya. Jadi kayak ditambahin apa gitu. Aku waktu itu yang apa ya, yang map Briskan Escape yang di MCPDL itu bukan kayak gini sih. Temanya kayak cari-cari kunci gitu. Kayak cari kunci ini, terus ke ruangan ini, cari kunci itu, terus gitu, teman. Tapi nggak apa-apa, ini beda konsep. Nggak apa-apa. Ini juga keren juga, ada penjaganya gitu. Yang harus kita hindarin atau kita bunuh juga. Oke. Dan oke, kayaknya dulu. Dan aku minta bantuan ke kalian untuk share sama link teman-teman kalian biar teman-teman kalian tuh punya map-map yang keren aja, teman-teman. Dan oke, kayaknya dulu. Dan oke, langsung sekarang untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video and see you. Oh.